Bertemu lagi nih barengan aku, Kak Jo, Sinta, Dodi, pastinya di program yang kalian suka. Belajar dari rumah. Masih semangat kan? Selalu semangat! Halo juga untuk Ayah dan Bunda Hebat. Terima kasih sudah selalu menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, sekarang kita olahraga dulu yuk. Supaya badan kita bisa bugar dan juga sehat. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu. Agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai sekarang. Selesai. Nah, sekarang kita mulai olahraganya ya. Siapa ini yang bakalan pimpin olahraganya sekarang? Dodi, Kak. Oke. Wah, anginnya mulai kencang ya. Sepertinya mau turun hujan. Betul, salah satu tanda akan hujan itu adalah langit yang mulai menggelap dan juga banyak angin. Yuk, kita mulai. Jadi aku pimpin dulu ya, Kak. Ya. Oke, teman-teman. Bertemu lagi dengan instruktur Dodi. Harus semangat ya. Yuk, kita mulai. Yang pertama, gerakan kepalamu ke kiri dan ke kanan sambil hitung 1-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang bergantian. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Terima kasih instruktur Dodi. Terima kasih kembali. Wah, anginnya mulai kenceng ya. Iya nih, yuk kita masuk ke dalam rumah. Ayo. Yuk. Yuk. Makasih ya, Pak ya. Bunda, pulang dari pasar ya? Sini Bunda, aku bantuin. Dodi juga, Bun. Mau bantuin. Pegang. Sini, Bunda. Terima kasih anak-anak ya. Kalau gitu bantuin Bunda masak yuk. Oke, Bunda. Yuk, yuk. Kak Jo, kenapa nangis? Iya nih, bawang bombay bikin mata pedas sih. Gimana ini, Bun, ya? Oh, sabar ya, Kak. Gak apa-apa, Jo. Emang begitu. Anggap aja kamu lagi bersihin mata kamu. Dodi mana ya? Bunda, ikannya mau kita apakan? Mau kita makan ya, Bunda? Ini ikan ekor kuning. Nah, ini salah satu jenis ikan. Nanti kita masak ini. Dimasak? Iya, dimasak, nanti palanya dipotong, terus nanti ini kita potong-potong, nanti itu dimasak deh. Ya, kamu mau bantu potongin? Enggak deh, Bun. Dodi, masih belum bisa bantu. Kamu kenapa, Dok? Enggak apa-apa, Kak. Wah, hujannya deras juga ya. Iya, kalian tahu nggak? Kalau hujan deras berkepanjangan, nelayan nggak bisa melaut. Wah, kenapa, Kak? Iya, karena hujan dan angin kencang bisa membuat gelombang besar yang membuat kapal nelayan bisa terbalik. Jika terbalik, para nelayan bisa tenggelam. Makanya ketika lagi hujan terus-menerus, tak berhenti-berhenti, bisa membuat bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan juga badai di laut. Namun, jika panas berkepanjangan, bisa membuat bencana alam juga. Ada yang tahu bencana alam apa yang terjadi karena panas berkepanjangan? Sinta, Kak, kekeringan. Iya, betul. Karena ketika panas berkepanjangan tanpa ada hujan, bisa menyebabkan kekeringan bahkan kebakaran hutan. Karena tanah dan tanaman menjadi kering dan mudah terbakar. Wah, serem. Gak ya, Kak? Iya, tapi sebenarnya manusia bisa mencegah cuaca ekstrim itu supaya tidak menjadi bencana alam.
Oh ya? Bagaimana caranya, Kak? Nanti akan coba Kak Jo jelasin ya. Tapi kalau sekarang, Kak Jo jadi ingat satu cerita tentang nelayan yang pergi mencari ikan bersama anaknya. Mau coba baca bareng-bareng? Mau, Kak! Oke, kalau gitu sekarang kita membatik ya. Kali ini kita baca sama-sama ya. Teman-teman di rumah ikut membaca juga. Nanti kata-katanya akan berubah warna loh. Seru kan? Yuk kita mulai baca membatik. Membaca itu... asik! Pesta Ikan Bakar oleh Nyoman Sri Utami. Rama adalah anak seorang nelayan. Dia senang membantu ayahnya menangkap ikan. Hari itu, Rama dan ayah pergi ke pantai. Mereka akan menangkap ikan dengan jala ayah yang baru. Mereka menjala ikan di tengah pantai. Ayah memegang salah satu ujung jala, dan Rama memegang ujung lainnya. Pegang yang erat ya, Ram. Jangan sampai ikannya terlepas. Teriak ayah di antara deburan ombak. Baik, ayah. Teriak Rama tak kalah kerasnya. Mereka dengan sabar menunggu. Tiba-tiba sekelompok ikan terjaring. Mereka mendapatkan beberapa ikan besar. Hore, hore, teriak Rama. Hari ini kita akan makan ikan banyak, kata ayah tersenyum senang. Rama pun terlihat bahagia. Setelah mendapatkan banyak ikan, mereka pulang. Rama dan ayah berjalan kaki. Langkah kaki mereka terlihat begitu ringan saat menyusuri pasir di sepanjang pantai. Mereka berdua terlihat gembira. Ayah, hari ini kita beruntung dapat ikan yang banyak, kata Rama. Ayah tersenyum mengiyakan. Sampai di rumah, mereka berbagi tugas. Rama membersihkan ikan. Cuci yang bersih ya, agar tidak amis, kata ayah. Ayah menyiapkan tempat pembakaran. Mereka siap membakar ikan. Mereka membakar ikan dengan semangat. Ayah membalik ikan beberapa kali. Rama sibuk mengipasi bara api agar tidak padam. Sementara itu, ibu menanak nasi di dalam rumah. Sita membantu ibu menyiapkan sayuran. Semua sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ibu, ikannya sudah matang. Apakah nasinya sudah siap? Tanya ayah. Sudah ya, jawab ibu dari dapur. Sayurnya juga sudah siap ya, kata Sita. Ayo cepat bawa keluar, kata ayah. Ibu dan Sita datang. Ibu membawa sebakul nasi, Sita membawa semangkuk sayur. Mereka meletakkannya di sebelah ikan bakar. Wah, kalian memang nelayan sejati. Selain lihai menangkap ikan, juga ahli dalam membakarnya. Hebat, puji Sita. Ayah dan Rama tersenyum bangga. Semuanya duduk di tikar. Enak sekali, kata Sita. Nikmat sekali, kata Rama. Ayah dan ibu tertawa. Mereka pesta ikan bakar di halaman rumah yang diterangi api unggun. Nah, teman-teman, itu dia tadi cerita berjudul Pesta Ikan Bakar. Oh iya, teman-teman juga bisa menemukan bacaan lain di beberapa website ini. Yang pertama, ada Literacy Cloud. Yang kedua, Let's Read Asia. Dan yang ketiga, Badan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia. Nah, setelah membaca cerita tadi, Kak Jo mau tanya nih, ada yang tahu nggak mengapa Rama dan ayahnya mengadakan pesta ikan bakar? Jadi tahu, Kak. Karena Rama dan ayahnya mendapatkan ikan banyak di laut. Betul, Dodi. Teman-teman juga tahu ya, alasan Rama dan ayahnya mengadakan pesta ikan bakar karena mereka mendapat banyak ikan di laut. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara Rama dan ayahnya berbagi tugas? Sinta tahu, Kak. Ayah dan Rama membakar ikan, ibu menanak nasi, dan Sita menyiapkan sayuran. Betul, Sinta. Teman-teman kelas 3 gimana? Setuju nggak sama jawabannya Sinta? Iya benar, ayah dan Rama membakar ikan, ibu menanak nasi, dan Sita menyiapkan sayuran. Gantian, Kak. Sekarang Dodi punya pertanyaan. Oke, apa? Kenapa kita harus makan ikan? Kan kasihan ikan yang kita makan. Begini, ikan itu banyak gizinya, bermanfaat untuk mata, otak, dan kaya akan protein. Tidak apa-apa ikan kita makan, karena ikan diciptakan oleh Tuhan sebagai salah satu bahan makanan kita. Jangan lupa, kita harus menghabiskan setiap makanan kita yang kita taruh di piring kita, sebagai wujud bersyukur kepada Tuhan.
dan ungkapan terima kasih kita kepada orang yang berjasa menyediakan bahan makanan kita, yaitu nelayan yang selalu gigi menjala ikan untuk bahan makanan kita. Oh iya ya kak, ya udah, jadi pengen bantuin bunda dulu ya. Ya udah. Ya ampun anak itu Sin. Coba kakak akan ajak kamu sekarang untuk merencanakan sesuatu. Merencanakan apa kak? Coba kamu rencanakan jika kita ingin mengadakan pesta ikan bakar juga. Apa saja yang harus dipersiapkan, tapi dalam bentuk paragraf ya. Tulis di papan tulis ini dengan huruf kapital dan juga tanda baca yang benar. Oke? Oke, Kak. Teman-teman di rumah ikut merancang juga yuk. Lalu tulis di buku tulis masing-masing. Udah, Kak. Oke, coba sekarang kamu baca. Rencana pesta ikan bakar kita akan dilakukan di halaman belakang. Seluruh anggota keluarga akan saling membantu. Aku dan Bunda akan menyiapkan nasi, sayur, dan bumbu ikan bakar. Ayah dan Dodi akan membakar ikan. Terakhir, Kak Jo akan menyiapkan es campur untuk minumannya. Bagus! Teman-teman di rumah gimana? Sudah selesai? Minta ayah dan bunda atau orang dewasa lainnya untuk memeriksanya ya. Tahukah kamu, saat curah hujan sedang tinggi, banjir bisa melanda tempat tinggal kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Membersihkan selokan dan membuang sampah pada tempatnya adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir. Teman-teman di rumah sudah melakukan apa untuk menjaga kebersihan lingkungan? Wah, gede banget roda putarnya, Kak. Kita mau ngapain nih? Disuruh ngambil buku sama alat tulis juga. Ya, Dodi sama Sinta duduk dulu ya, Kak Jo jelasin. Iya, Kak. Teman-teman di rumah, perhatikan juga ya. Tadi kita sudah membicarakan tentang beberapa bencana alam yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Nah, sekarang Kak Jo mau memberikan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah bencana alam tersebut. Coba, Dodi sekarang baca dulu gambarnya. Yang pertama menceritakan tentang perubahan iklim. Yang kedua menggunakan sepeda atau berjalan. Yang ketiga menanam pohon. Yang keempat mengurangi penggunaan listrik. Iya betul. Nah sekarang ada yang bisa menjelaskan gak nih apa maksud dari empat aksi yang ada di sini? Sinta coba ya kak. Boleh. Yang pertama menceritakan tentang perubahan iklim. Maksudnya adalah menceritakan ke teman-teman yang lain yang belum mengetahui tentang perubahan iklim dunia. Salah satu contohnya adalah mencairnya es kutub utara karena suhu bumi yang semakin panas. Betul. Yang kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Maksudnya kita harus mengurangi memakai kendaraan mobil atau motor karena bisa menyebabkan polusi udara. Semakin banyak polusi udara, maka bumi akan semakin panas juga. Selain sehat, berjalan kaki dan menggunakan sepeda tidak akan ada lagi polusi udara. Yang ketiga, menanam pohon. Maksudnya kita harus menanam pohon baru dan tidak merusak pohon atau tumbuhan yang sudah ada. Karena pohon dan tumbuhan bisa... apa ya? Duh. Teman-teman kelas 3, ayo bantu aku. Itu loh, tumbuhan bisa mengubah udara kotor atau... Iya, betul. Makasih teman-teman kelas 3. Tumbuhan bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang bisa kita hirup. Tanpa oksigen, kita akan sulit bernafas. Keempat, mengurangi penggunaan listrik. Maksudnya, kita harus mematikan listrik jika tidak dipakai. Maksudnya adalah saat matahari masih bersinar terang di siang hari. Sebaiknya tidak usah menggunakan lampu karena sudah terang. Jadi, kita tidak membuang energi secara sia-sia. Wah, penjelasan Sinta lengkap sekali. Keren banget. Tos lu dong. Kan dibantu juga sama teman-teman kelas 3 di rumah. Teman-teman kelas 3, terima kasih juga ya. Terus, ini main roda putarnya gimana, Kak?
ini bukan sekedar permainan. Jadi nanti kita putar dulu rodanya. Nanti langkah yang paling banyak terpilih itu yang kita lakukan mulai dari hari ini sampai 2 minggu ke depan. Oh gitu. Berarti mulai sekarang kita menjaga bumi kita dari aksi kecil kita ya, Kak? Iya betul. Kita bisa mencegah bencana alam yang besar dimulai dari aksi kecil diri kita sendiri dulu. Nah, sekarang kalian mau berjanji untuk melakukannya atau enggak? Janji, Kak! Teman-teman di rumah juga mau berjanji? Nanti pilihan yang keluar paling banyak kita lakukan bersama-sama ya di rumah. Bersedia? Bersedia! Yeay, kalau gitu Kak Jo akan bacakan cara bermainnya ya. Pertama-tama, buat tabel di buku tulis kalian masing-masing. Ayo Dodi dan Sinta, buat tabel seperti ini juga ya di buku kalian. Buat tabel dengan 2 kolom dan juga 12 baris. Kolom pertama diisi dengan percobaan, dan kolom kedua adalah hasil yang keluar. Misal, percobaan pertama, hasil yang keluar adalah menanam pohon. Maka kalian harus tulis di kolom percobaan angka 1, dan di kolom hasil adalah menanam pohon. Nanti akan terkumpul 12 hasil. Dari 12 hasil itu, kita bisa melihat langkah apa yang paling banyak terpilih, dan langkah itulah yang akan kita lakukan selama 2 minggu ke depan. Sudah mengerti? Mengerti, Kak! Teman-teman di rumah juga sudah mengerti? Kita mulai ya. Yuk, Dodi. Makasih, Kak. Oke, sekarang berhenti di menceritakan kepada teman. Coba. Berarti hasil ini kita tulis di kolom pertama ya, Kak? Iya, betul. Teman-teman di rumah juga ikut tulis juga ya di tabel masing-masing. Lanjut, sekarang kita ke Sinta untuk putaran kedua. Wah, lagi pada ngapain nih? Ini ya, kita lagi main roda putar. Nanti hasilnya akan kita lakukan kedua minggu ke depan. Ayo boleh ikutan ya? Boleh dong, tapi Ayah harus janji akan melakukan hasilnya selama 2 minggu. Oke, siapa takut ya? Oke, kalau gitu Ayah gilirannya setelah Jo ya berarti ya. Siap. Sekarang Sinta dulu, yuk! Satu, dua, tiga. Sepeda! Oke, kalau gitu teman-teman di rumah jangan lupa ya untuk tulis hasilnya bersepeda atau jalan kaki di tabel masing-masing. Udah, Kak! Oke, kalau gitu sekarang giliran Kak Jo ya. Pohon. Dapat pohon. Nah, oke, jangan lupa ya, tulis pohon di kolom hasil di hari ketiga ya. Sekarang kita giliran Ayah. Oke, Ayah akan nebak nanti gambar listrik ya. Soalnya listrik ini belum pernah ada yang milih. Ih, belum tentu ya. Coba kita lihat ya. Ya, dikit lagi. Yeah, bener kan? Colokan listrik. Hebat. Hebat. Kak Jo, kita hitung hasilnya yuk. Pilihan mana yang akan kita lakukan selama 2 minggu ini? Oke, coba Kak Jo lihat dulu hasilnya. Berdasarkan tabel, hasil yang terpilih paling banyak adalah menanam pohon. Sebanyak 5 kali. Kalau hasil kedua paling banyak terpilih adalah bicara kepada teman sebanyak 3 kali. Teman-teman bisa mengikuti hasil tabel ini ya. Kalau begitu kesimpulannya adalah mulai besok sampai 2 minggu ke depan kita menanam pohon dong, Kak. Tapi halaman kita cukup nggak ya menanam pohon sebanyak 14 pohon? Sepertinya tidak cukup sih, Sin. Kalau menanam pohon tidak harus di rumah. Bisa di rumah nenek, di kebun, di sekolahan, atau di tempat lainnya. Yang penting kita ada izin dan ada bibit pohonnya. Ya sudah, kalian lanjut belajar. Ayah bakalan nyari bunda dulu ya. Iya, ya. Yaudah, ayah tinggal dulu. Ya. Kak Jo, kita ngapain lagi nih? Sekarang Kak Jo akan coba kasih pertanyaan ya ke Dodi dan Sinta ya. Teman-teman di rumah juga perhatikan ya dan jawab soalnya. Ini soalnya. Kelas Delphi juga melakukan percobaan yang sama. Keputusan kelas Delphi adalah untuk mengurangi pemakaian listrik. Hasil percobaan mana yang dapat menghasilkan keputusan tersebut? A atau B? Pilihan A adalah 1 kali pohon, 4 kali pengurangan listrik, dan 2 kali sepeda. Pilihan B adalah 1 kali membicarakan dengan taman, 1 kali sepeda,
2 kali pohon, dan 1 kali pengurangan listrik. Percobaan apa? Yakin? Yakin! Teman-teman di rumah bagaimana? Sama jawabannya? Percobaan A juga? Kalau begitu jawabannya benar! Yeay! Percobaan A adalah percobaan yang akan menghasilkan pilihan terbanyak, mengurangi pemakaian listrik. Yeay! Oke, hari ini kita sudah belajar apa aja nih? Bencana alam yang muncul karena cuaca ekstrim, Kak. Nelayan tidak bisa melaut kalau hujan deras berhari-hari. Oke, apa contoh dari bencana alam karena cuaca ekstrim? Banjir, tanah longsor, badai di laut, kekeringan, dan kebakaran hutan, Kak. Oke, terus apa lagi yang udah kita pelajari hari ini? Kemungkinan sama besar, Kak. Walaupun lingkaran roda putar diisi dengan 4 pilihan yang sama ukurannya, namun setelah diukur berkali-kali, tetap aja hasil yang didapatkan yang paling banyak dan paling dikit. Betul. Nah, sekarang Kak Jo mau tanya dulu nih. Kak Jo kan udah kasih tugas seminggu yang lalu ya, tentang mengamati cuaca. Sudah selesai belum? Udah, Kak. Teman-teman kelas 3 di rumah juga sudah melakukan tugasnya kan? Apa saja hasil pengamatannya? Lebih banyak cuaca apa? Oke, dari hasil tabel pengamatan ini, kita sekarang masukkan ke dalam diagram roda putar ya. Sekarang Kak Jo udah bawa salah satu roda putarnya. Nah, sekarang sudah didapat 3 kali hujan dan juga 2 kali cerah. Berarti ada 2 pilihan yang perlu kita masukkan ke dalam roda putar. Oke, ini roda putarnya udah Kak Jo bagi 5. Sekarang tugasnya Sinta dan Dodi adalah mewarnai yang mewakili cerah dan juga hujan, oke? Berarti Dodi harus mewarnai 3 bagian cuaca hujan ya, Kak? Warnanya biru. Oke, Kak. Sinta akan mewarnai 2 bagian cuaca cerah, warnanya orange. Oke, teman-teman di rumah juga ya. Bisa gambar sendiri lingkaran roda putarnya, di kertas saja, lalu dibagi 5. Dan warnai sesuai hasil pengamatan cuaca yang teman-teman catat sebelumnya ya. Kalau Dodi dan Sinta memilih warna biru untuk mewakili cuaca hujan, dan warna orange untuk mewakili cuaca cerah. Teman-teman bisa pilih warnanya sendiri. Nah, teman-teman, seperti ini hasil roda putar pengamatan Dodi dan Sinta. Teman-teman di rumah sudah selesai mewarnainya? Kak Jo yakin hasilnya bagus semua. Artinya, teman-teman sudah mengerti cara membuat roda putar. Yeay! Oke, sekarang kita baca 5 kata. Ayo kita baca 5. Oke, sekarang Kak Jo akan angkat papannya ya secara acak. Nanti Dodi sama Sinta langsung baca cepat, oke? Okay? Iya, Kak. Dan teman-teman di rumah juga ya, perhatikan baik-baik. Kita mulai ya. Makan. Selanjutnya. Bermain. Sambil. Lakukan. Lalu. Hebat. Berarti hari ini kita sudah belajar banyak ya. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 di rumah yang udah ikut belajar dari rumah. Terima kasih juga untuk Aiden Bunda Hebat yang menemani teman-teman kelas 3 belajar sampai sekarang ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.